Hai, saat ini saya sedang berada di Aula Sinfonia Jakarta. Tempat ini adalah sebuah balai konser yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini saya akan menonton konser orkestra yang dibawakan oleh Christina Nam dan juga Rebecca Tong sebagai konduktor. Acaranya dimulai pada pukul 5 sore. Konser orkestra ini adalah bertaraf internasional. Pada saat menonton konser, kita harus memperhatikan beberapa etika yang berlaku. Salah satunya adalah, pertama, kita harus usahakan berpakaian serapi mungkin, seolah-olah kita sedang menghadiri resepsi atau pesta. Kedua, hadirlah setengah jam lebih awal dari jadwal pertunjukan. Bila terlambat, kita tidak akan diizinkan masuk ke konser hall sampai ada waktu rehat. Kemudian, kita dilarang membawa makanan atau minuman ke ruang konser hall. Duduklah sesuai dengan nomor yang tertera di tiket Anda. Sebelum pertunjukan dimulai, kita harus mematikan suara handphone kita. Kemudian, jangan pernah mengambil gambar atau merekam ketika pertunjukan sedang berlangsung. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan tepuk tangan setelah pertunjukan selesai. Untuk kalian yang ingin membeli tiket, kalian bisa langsung ke website-nya aulasinfoniajakarta.com. Oke, gengs, ini para pemain orkestranya sudah memasuki tempat aula. Sebentar lagi acara konser akan dimulai. Para penonton juga sudah memasuki aula dan duduk sesuai dengan kursi masing-masing.
Oke, geng, saya nonton konser musiknya dulu ya. Mohon maaf, tidak bisa video. Nah, saat ini kita sedang interval atau istirahat selama 20 menit. Penonton boleh ke toilet atau meninggalkan ruangan aula untuk istirahat atau untuk ngemil. Ini antrian toilet wanitanya panjang banget. Nah, setelah istirahat kita lanjut masuk lagi. Nah, ini konsernya sudah selesai, gengs. Jadi kita semua sudah bisa tepuk tangan untuk memberikan apresiasi kepada para pemain orkestra. Tadi itu orkestranya keren banget, gengs. Kalian harus coba nonton di sini. Nah, untuk next konser orkestra akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 Maret. Buat kalian yang pengen nonton, kalian bisa beli tiketnya langsung ke website aulasinfoniajakarta.com ya, gengs. Buat kalian yang udah beli bukunya, gengs, kalian bisa ngantri di sini untuk berfoto dan juga minta tanda tangan dari Christina Nam dan juga Rebecca Tong. Nah, ini dia Mbak Christinanya, cakep banget ya. Oke, gengs, karena saya tidak beli bukunya, jadi saya tidak bisa ikut foto bersama. Sekian vlog kita hari ini. Thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye.